Selamat pagi teman-teman, nama aku Alta. Hari ini aku akan memerankan sebuah sifat dari anggota keluarga aku. Let's go. Satu, ayah. Ayah sikapnya adalah baik, tegas, bekerja keras, dan humoris. Alta, ayo sholat maghrib, udah azan tuh. Habis itu kita ngaji. Lalu bekerja keras. Ya Pak? Ya, baik. Selesai. Dua, Omi. Sifat Omi adalah baik, disiplin, penyayang, dan rajin. Contohnya, Atap, ayo belajar. Ayo sini. Kamu udah tahu kan? Tuh, pertama-tama dibaca dulu ya. Kamu juga sering membereskan rumah. Selesai. Tiga, Dede Abisam. Sifat Dede Abisam adalah lucu, ceria, pintar, dan suka bergaul. Ayo main sama Dede yuk, ayo. Nih, Dede punya mainan banyak, tuh. Ya, bisa juga suka menulis dan membaca. Abisan juga suka menyanyi. Cicak cicak di pinggir tiang dia merayakan seekor meongkat lalu ditangkap. Selesai. Empat, Bakung. Sifat Bakung adalah sabar, penolong baik dan penyayang. Mas, sini Mbak pijetin, mana yang pegel? Mas, ingat ya pesan Mbak. Jangan keluar-keluar lagi ya, Mas. Sama harus pintar belajar ya, Mas. Jangan lupa sholatnya juga ya. Selesai. Lima, Mbak Uti. Sifat Mbak Uti adalah ramah, dermawan, penyayang, dan rajin. Assalamualaikum, Bu. Bu lagi ngapain? Oh, lagi nyapu ya? Mas Altaf sini. Mas Altaf mau makan apa? Nanti Mbak masakin. Mas Altaf, inget ya pesan dari Mbak. Belajarnya pintar ya. Sama jangan lupa sholatnya. Nanti Mbak kasih hadiah ya. Selesai. Terima kasih. Demikian video dari aku. Dah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.